Ketika baginda dihadiah oleh isterinya Khadijah lepas perkahwinan, Khadijah menghadiahkan kepada Nabi kita seorang budak. Budak ini nama dia Zaid bin Harisah. Zaid ini budak yang cukup hitam, kalau bahasa kita hitam legam, tapi hati dia amat putih. Pandai bekerja, ikhlas bekerja. Khadijah binti Khuwailid menghadiahkan hadiah isteri kepada suami, hadiah budak. Budak nama Zaid bin Harisah. Nabi kita terima. Terima kasih. Tak lama Zaid berada dengan Nabi sebagai pembantu Nabi dan sebagainya. Rupanya Zaid ini seorang budak Yaman. Bapa dia Harisah, seorang kaya, bawa harta dagangan, bawa Zaid sama harta dagangan, kena rompak tengah padang pasir, harta dirampas, bapa dia menjadi hamba, dijual. Zaid dijual, tapi Zaid dijual di Mekah. Bapa dia dijual balik ke tempat lain, tapi lepas tak lama kemudian bapa dia tebus diri, dia tak jadi hamba dah. Dia mencari anak dia yang nama dia Zaid. Cari. Orang beritahu, kata, kalau budak hitam macam ni, rupa macam ni, kami pernah nampak dia di Mekah. Dia pergi ke Mekah cari. Khadijah beli. Pergi jumpa Khadijah. Tanya Khadijah, betul. Tapi aku dah hadiahkan budak itu kepada Muhammad. Mana dia Muhammad? Tunjuk. Jumpa dengan Muhammad. Harisah kata kepada Muhammad, aku datang daripada jauh. Wa ma'aya amwalan ta'ilah. Aku datang tidak seorang diri, dengan rombongan. Aku harta yang cukup banyak. Datang, aku nak minta beli balik anak aku Zaid, yang aku tahu ada pada kamu kerana Khadijah hadiah kepada kamu. Aku nak beli balik hamba itu. Bagitahu apa harga dia. Aku orang kaya, aku sayang kepada anak aku, aku nak beli. Nabi jawab terus, betul. Zaid sekarang berada denganku, tapi aku sayang dekat dia. Kata Harisah, aku bapa dia, aku lebih sayang daripada dia. Ini pak saudara dia, sayang kepada dia. Ya, aku nak tawarkan kepada kamu lebih baik daripada tawaran kamu. Apa tawaran kamu? Tawaranku, tak payah beli, harta kamu ambil balik, usah bayar satu sen pun. Zaid sekarang ada di pasar. Kamu pergi sendiri jumpa anak kamu di pasar. Kamu kenal dia kan? Bawa mari kepada aku. Lepas itu kita tanya dia. Kamu tanya dia, ini bapa angkat kamu, aku. Ini kamu, bapa kamu. Ini pak saudara dia. Tanya dia, dia nak pilih siapa? Berkata, ya Zaid, atak ribu hum. Zaid, kamu kenal tak? Ya, saya kenal. Siapa? Hada abi, wahada ammi, wahada khali, wahada pulang-pulang. Dia kenal. Nabi kata, mereka datang nak membebaskan kamu, nak mengambil kamu balik ke Yaman hidup dengan mereka. Aku beripit, mereka bawa harta yang banyak kepada aku. Seolah-olahnya kalau aku benarkan kamu pulang, kamu pulanglah. Aku jadi orang yang paling kaya, penuh dengan harta benda dunia. Tapi aku kata kepada mereka, wahai Zaid, kamu buat pilihan, kamu sudah cukup dewasa untuk memilih. Pilih mereka, silakan. Pulanglah kamu ke Yaman.
pilih aku, kamu serahkan kepadamu. Zaid terus bersuara dengan tidak menunggu masa berfikir. Dia kata, anta abi wa anta ammi wa anta nabiyyi wa hadha abi wa hadha ammi in akhtartuhuma akhtartu sanain wa in akhtartuka akhtartu salasa. Kalau aku pilih mereka, aku dapat dua saja. Aku dapat bapa, aku dapat pak saudara. Dua. Kalau aku pilih kamu, aku dapat tiga. Kamulah bapakku, kamulah pak saudara aku, dan lebih daripada itu, kamu kekasihku, Rasulullah. Aku pilih kamu. Menangis bapak dia.